Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi menjelang siang ya. Tentunya bersama Mimin di Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini, tentunya ada kabar terbaru dari Leslar ya. Di mana di unggahan Lesti Bilar Official, vlog terbaru dari Leslar langsung dibanjiri komentar ya dari akun sahabat. Ada Bubutik38 berkomentar, "Melihat Lesti Kejora mencium kakak Rizky Bilar benar-benar bikin baper ya. Jangankan kasih sayangnya, cium mesra tiap hari dari suami istri itu ibadah. Juga babynya sehat selalu ya. Semoga Allah selalu melindungi orang-orang yang baik." Dan ada Harmiri14 berkomentar juga nih, "Masya Allah, terima kasih Dede dan kakak yang selalu menghibur kita semua. Walaupun kalian sering dihujat sana sini, kalian berdua hebat, kuat dan tegar menjalani cobaan ini ya. Pokoknya kita sebagai fan Leslar selalu dukung dan selalu support untuk Lesti dan Bilar." Kemudian juga ada akun yang lain, ada akun Instagram Nuri Neida, "Masya Allah, untukmu Baby L, kamu harus tahu ya, papa dan bundamu sangat tulus mencintai dan selalu membahagiakan kami fansnya dengan kasih sayang mereka yang tulus. Semoga kamu nanti menjadi anak yang baik dan menyayangi kedua orang tuamu, amin ya." Dan kita semua selalu bahagia nih melihat kebahagiaan Lesti dan Rizky Billar ya. Dan kita harus fokus pada keluarga kecilnya, karya-karya, bisnis mereka semua, pokoknya jempolan. Jadi kita sebagai para fans ikut bangga dengan Leslar ya. Kemudian di kabar berikutnya ada unggahan dari akun Instagram Naruto underscore kucing Mr. Rizky Billar ya, di mana ada komentar nih. Katanya kenapa Bang Der diam ya, tidak berkomentar sedikit pun nih soal Leslar. Kemudian langsung dijawab ya, "Harus apa dong, di post terus gitu, harus diupdate biar jadi tontonan orang. Mending diam aja tapi berjalan daripada tong kosong kan." Ungkap Deri Saputra Raigar. Kemudian di sini juga ada caption, "Diam tak berarti tak bergerak ya. Mulutmu harimaumu, hukum menantimu." Semoga ini menjadi efek jera netizen sotoy ya. Karena di sini sudah ada pengacara yang akan menciduk semua akun-akun gosip tentunya yang meresahkan Leslar ya. Ada Intan Widya Sahila berkomentar nih, "Semoga akun-akun gosip semua diciduk guys, karena memberi wadah untuk orang tambah ngebully," katanya ya. Kemudian alhamdulillah nih, katanya mudah-mudahan orang yang selalu meresahkan ini segera diciduk. Mentang-mentang didiemin ya, semakin lincah aja tuh mulut dan jari-jari mereka. Semoga dengan bertindak otak mereka semoga kembali berpikir normal. Kemudian ada Noraini 7266 nih, "Pak pengacara, laku tindakan yang sewajarnya pada yang penceramahan Leslar ya, terutama Bumil dan El Junior. Hujatan bisa mentrauma mental Bumil ya, mengakibat gangguan development pada cabang bayi. Seorang ibu bisa gak tidur malam dan takut bisa ada prenatal blue nih, dan takut berlarutan post natal blue kelak ya. Ini harus cepat dihentikan nih, kalau tak beri amaran bisa nanti bersangkut pada nyawa. Saya bertugas di hospital kanak-kanak di sport dan pernah menyaksikan kasus ini. Dan petugas hospital sport ini ya memberikan pesan nih kepada Leslar ya secara tidak langsung nih. Pokoknya mengenai bullying dan tentunya fitnahan harus segera
dihajar nih, harus segera di polisikan ya kalau bisa, karena ini mengganggu nih para sahabat. Bener gak sih? Aduh, geram banget nih Mimin ya. Dan ada Maya Dut nih berkomentar juga, bener nih Hajar, bebeskan aja ke Bui katanya, biar kapok dan tuman ya, jangan dikasih kendor Hajar yang selalu membuli-buli nih. Dan semoga Allah selalu melindungi kakak dan dedek ya, dan pelaku segera dapat hukuman dan biar jera ya, tentunya tidak mengulangi kesalahan lagi. Kemudian untuk kabar berikutnya, Ustadz Hanan Attaqi LC langsung angkat bicara nih para sahabat. Ternyata Dede Lesti Kejora dengan diamnya sama halnya Dede Lesti Kejora ini mengikuti syariat Islam, di mana Sayyidina Aisyah ketika dihujat pada waktu itu, Siti Aisyah radhiyallahu anhanya diam. Dan diamnya Lesti Kejora ini benar-benar sangat luar biasa ya. Ustadz Hanan Attaqi LC juga diam dan bersabarlah ketika difitnah, kata Ustadz Hanan Attaqi. Kemudian ada komentar dari akun Instagram Irya3, Masya Allah, sekelas Sayyidatina Aisyah saja sering difitnah, apalagi Dede Lesti yang karirnya di puncak-puncaknya ya. Dapat suami ganteng, baik, alhamdulillah, Masya Allah, banyak yang iri, wajar ya. Yuk, mending fokusin karir idola kita aja. Jangan sampai kasih panggung kepada orang-orang yang selalu meresahkan, yang selalu nyinyir terhadap Leslar ya. Kemudian di kabar berikutnya datang dari unggahan Ibu Harsiwi Ahmad, di mana Ibu Harsiwi mengunggah postingan dari Maeso Ima yang sekarang lagi ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Maeso Ima, semoga panjang umur, sehat, bahagia selalu, sukses dalam berkarir, semakin kreatif, semakin heboh, stay young, stay girls, stay fabulous ya. Dan tentunya di sini juga ada kabar nih dari akun Instagram Sendal Putih Androsot Bilar. Terpantau ternyata fix ya, yang bikin soal Leslar kayaknya cabang Dikbud guys. Ada nama kakak Rizky Bilar dan Dede Lesti Kejora di soalan sekolah ya. Masya Allah, benar-benar nih penampilan Lesti di malam puncak HUT SCTP ke-30 membawakan lagu Tirani yang sangat memukau. Dan tentu di sini memberikan improvisasi atau hiasan di akhir lagu katanya nih dengan begitu gemilang. Wah wah wah, ini persoalan yang benar-benar luar biasa, sampai soal sekolahan juga nama Leslar masuk ya. Kemudian di sini juga ada kabar dari fashionnya Rizky Billar, di mana mainan termehong kakak Rizky Billar ya, harganya emang bukan kaleng-kaleng. Mainan Naruto harganya Rp6.299.000. Wow wow wow. Kemudian juga ada kabar dari Ustadz Subki Albuguri. Nah, si Wawan selalu nyinyirin nih para sahabat, langsung kena mental nih sama Ustadz Subki Albuguri ya. Si Kang Wawan selalu nanyain nih bagaimana persoalan Lesti Kejora nih. Masya Allah, langsung dikasih pencerahan sama Ustadz Subki Albuguri ya dengan tausiah. Dan langsung kena mental nih si Kang Wawan, alhamdulillah ya. Semoga nasihat Abah Subki dapat menyadarkan kita bahwa sebelum berkata-kata negatif kepada orang, seharusnya introspeksi diri sendiri, karena perkataan dia itu adalah doa buat dirinya sendiri. Kemudian benar kata Araf ini, mereka itu manusia biasa ya, yang kebetulan aja public figure, mereka juga punya privasi, gak semuanya harus dikonsumsi publik ya guys. Untuk itu selalu support terus idola kita Lesti dan Rizky Billar, jangan sampai kendor nih, gaskan ya, karya-karya mereka patut untuk diacungi jempol. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.